kos lah. Pasti? Ya kan mencuri-mencuri makanan. Ay, man, ada dosa lah. Berarti kau nih calon calon bolos kok, calon buruh nih. Nih. Iya, men, balik kau ini maksa. Kau balik kau, aku buang lo tapi lempar itu. Bang. Aku pilih berenang di laut. Dulu lah mau berenang di laut. Asin gitu. Kau sering gila gak sih kita berenang di laut? Kau gila. Kau betul lagi gila, mas. Gimana kanan kau tinggal dulu? Gimana kanan? Sana di pulau. Taman no, di Semperen, di Kunak. Di tengah-tengah laut kan? Enggak lah, pulau tengah laut. Nampak di pulau no. Kalau di pulau di tengah-tengah begini, air kok sini di celiling. Ya, sering dia tuh boleh nampak dia batu-batu. Udah. Nah, mas cuman nanti gue mau pergi seberang kalau di tengah-tengah. Kok ingat, air mas sendiri tidak pada turu gak? Mana ada di sini dia tuh banyak bakau juga, banyak bakau. Pasal lah kalau ada jembatan, pasal lah kalau di tikus panen kapal mandu mendarat sana. Duduk. Ya apalah. Hai. Ini tikus lah masuk kain lah masuk di laut lah apalah. Yo. Bu, nak percaya bu, boleh tikus anu di mana dekat rumah laut bu kan? Kalau ada rumah di laut? Ada tikus. Enggak. Tikus apa? Nah. Kau tengok, kan, kalau rumah kita bu di laut, kadang-kadang ada tikus juga kan bu? Ada. Nah, tengok bang, kita percaya wasi asin di rumah kita di laut. Kan tikus mau tinggal di laut. Budu, kalau ada rumah kita di laut, budu? Berenang? Nah, tidak percaya? Mimin jauh. Budu mau onesin, tidak percaya berenang? Jadi tikus kalau pingin jemun jadi berenang, jadi pingin jemun. Lo kan tidak tahu, hah? Tidak salah sih. Kalau rumah ke di laut, tikus, kok dia boleh berenang juga? Bilang siapa? Astaga. Saya tak pernah dengar, banjir pun, baru air parit pun dia terbawa sudah. Mau pergi berenang lagi air laut. Yalah, bro, air parit mana boleh namanya juga gila. Kau yang gila. Bang. Kenapa gila? Kau pengen gila? Mana pencet lagi si cakap? Gila mana pengen berenang di laut? Kau lama ya ini kalau tampar jangan. Kau ingat tikus tidak menirat ya? Kalau dia pernah menguai-nguai dia ada lagi sedikit-sedikit. Iya, dia tenggelam. Malah ingat Indonesia nggak itu? Boleh berehat-berehat lagi. Tikus itu manusia juga gila. Tikus manusia juga? Kan, boleh juga pikir sedikit-sedikit. Udah lah, boleh pikir sedikit-sedikit. Betapa dia makan tuh baras koi-koi Indonesia udah ada otak. Iyalah. Itulah dia tuh cuma ada nafsu sih ya. Berarti dia berdosa juga nih. Dia tuh ada nafsu. Jadi berdosa juga lah. Bernafsu sih dia. Kalau binatang yang mencuri. Dia ada otak dia. Duh. Iyalah kalau binatang yang mencuri anu lek berdosa aja. Hah? Berdosa aja enggak? Kenapa? Kalau binatang yang mencuri. Hah? Kalau tikus mencuri berdosa juga lah. Tikus masuk ke macam mana? Datang macam mana? Tikus lah. Pasti? Dia kan mencuri-mencuri makanan. Ay, man, ada dosa lah. Kau nih calon calon bolos kok, calon budu nih. Nih, calon budu nih. Budu udah. Orang sakanya, aku bilang tikus. Hai, tikus mana ada pikiran? Duh. Bang. Calon tikus dia mau makan mahal ya. Udah, tau. Tikus mana ada barang, mana berhenti lo makan. Iya, bodoh. Bikin tekanan nyonyo. Gila lah mau cakap semakanya. Jadi gila sama kone. Berarti kau bilang tikus macam Indonesia. Berarti itu tikus kalau mencuri dia berdosa lah itu. Dia berdosa, bodoh. Jadi? Boleh kalau tidak berdosa? Ya enggak. Kalau aku cakap sama aku, saya jadi gila oleh Indonesia. Salah bicara sama kone.